Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis, saudari Afiqah Zulkifli. Terima kasih juga kepada sahibus samahah, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, atas satu ucapan awal yang saya rasa kena tepat dengan perbincangan ataupun wacana yang hendak. Jadi saya rasa seperti yang telah dimaklumkan oleh pengerusi majlis tadi dan juga dekat okay. Jadi tajuk perbincangan kita hari ini, kesederhanaan dalam Al-Quran antara dua titik ekstrim. Ustaz Asri pun sudah mengulas dengan agak jelas dan juga mendalam tentang konsep kesederhanaan. Bila kita sebut tentang kesederhanaan ataupun dalam bahasa yang saya dengar yang lebih Islamik, kita selalu dibincangkan perkataan wasatiyah, sering ditimbulkan sebagai antara nilai-nilai yang penting dalam Islam. Satu pemahaman, satu value, satu prinsip dalam Islam yang amat penting dan seringkali juga dikaitkan dengan nilai-nilai lain, khususnya keamanan, perpaduan, keharmonian. Ini semua ialah antara nilai-nilai penting dan bagaimana Islam dapat diamalkan dalam sesebuah masyarakat. Kepentingan tentang kesederhanaan ini kita dapat sedar dengan lebih jelas lagi pada waktu masa ini sekarang. Kita khususnya masyarakat Islam di seluruh dunia sebenarnya, kita dapat lihat pelbagai permasalahan berkaitan dengan ekstremisme, berkaitan dengan keganasan, dilaporkan di media hampir setiap hari. Kita juga boleh lihat permasalahan-permasalahan lain yang bukan hanya yang melibatkan politik secara khususnya, tapi seperti isu-isu berkaitan dengan ekonomi, permasalahan berkaitan dengan inequality ataupun ketidaksetaraan. Adakah ada perkaitan dengan elemen kesederhanaan dalam pengurusan kewangan ataupun kekayaan masyarakat? Dan juga dari segi perkara-perkara yang untuk kebudayaan seperti consumerism, ini semuanya adalah antara permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam masyarakat dan di mana dengan nilai-nilai wasatiyah itu sendiri dia dapat mengurangkan permasalahan yang ada. Begitu penting konsep-konsep kesederhanaan ini. Tapi pada masa yang sama, dalam masyarakat Islam juga, kesederhanaan ini juga sering digunakan dalam menghujahkan tentang stability, tentang perpaduan yang mungkin agak melampau kesederhanaannya. Atas sebab itu kadang-kadang dia mengekang hak, dia mengekang demokrasi. Pada masa yang sama, dia juga mengakibatkan kemunduran. Dia tidak ada rasa ada keperluan untuk meningkatkan kemajuan, sama ada dari segi ekonomi, sains, teknologi dan juga ilmu dan juga ilmiah. Oleh itu, penting seperti yang kita akan bincang kepada hari ini dengan lebih detail, kesederhanaan dalam Al-Quran antara dua titik ekstrim. Jadi saya terus kepada, hendak serahkan sesi perbincangan pertama ini kepada speaker ataupun kepada speaker yang pertama, Profesor Dr. Abdul Munir Murhan, yang akan berbicara tentang topik Tauhid dan Perdamaian, seruan Tauhid sebagai suara yang mendamaikan dalam Islam. Saya baca sedikit biografi. Profesor Dr. Abdul Munir Mulhan adalah guru besar di Fakulti Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga dan pengamat sosial keagamaan dan terkenal sebagai intelektual Muslim yang memiliki gagasan dan pemikiran keagamaan yang progresif, moderat dan inklusif. Beliau dilahirkan dalam keluarga dan lingkungan yang agama. Setelah meraih gelar sarjana muda di Institut Agama Islam Negeri IAIN Raden Intan Cabang Metro Lampung, kemudian melanjutkan studi di jurusan filsafat Universiti Gajah Mada, ini di Jogja ya. Tempatnya menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 dalam bidang sosiologi. Beliau telah menyelesaikan penelitian pasca doktoral di McGill University di Montreal, Canada, dan menjabat sebagai Visiting Research Fellow di Nanyang Technological University Institute of Defence and Strategic Studies di Singapura.
Beliau juga anggota Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia Indonesia period antara tahun 2007 hingga 2012. Beliau aktif dalam Muhammadiyah sejak 1960. Beliau pernah menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Cabang Kalirejo, Lampung Tengah, Wakil Sekjen PP Muhammadiyah dan anggota Majlis Dikti Muhammadiyah. Ini semua lebih fokus kepada di Indonesia, ada bahagian yang saya pun kurang arif. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretariat Majlis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau saat ini aktif sebagai fellow bagi Lead for All Foundation. Beliau telah menulis lebih dari 60 buku dan juga dikenal kerana artikel-artikelnya yang tersebar di pelbagai surat khabar nasional dan beragam jurnal ilmiah. Karya-karyanya bertibaran seputar filsafat, sosial, politik, sejarah dan budaya. Di antaranya Syekh Siti Jenar dan Ajaran Wahdatul Wujud, Tinjauan dan Perspektif Ajaran Islam, Warisan Intelektual Kiai Ahmad Dahlan, Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah, Pemikiran Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah dan Perspektif dalam Perubahan Sosial, Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan, Esei Pemikiran Imam Al-Ghazali, Paradigma Intelektual Muslim, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah, Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas dan sebagainya. Ada macam lagi dalam penarian ini. Saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Profesor Dr. Abdul Munir Murhan untuk berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan IRF sehingga saya sampai ke Kuala Lumpur. Yang kedua, terima kasih atas pengantar Dr. Asri Zainal Abidin yang mengantarkan acara ini. Berikutnya saya minta maaf karena mungkin kalau nanti ada ucapan-ucapan yang tidak pas bagi bahasa Melayu Malaysia, karena saya tidak akrab dengan bahasa Melayu, saya akrab dengan bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Inggris, saya belum pernah ke Inggris gitu ya. Mau pakai bahasa Arab, banyak sekali naik haji gitu. Kepada saya dimintakan untuk berbicara tentang tauhid dan perdamaian, seruan tauhid sebagai suara yang mendamaikan dalam Islam. Tadi saya kira di pengantarnya Dr. Asri Zainul Abidin sudah banyak disebutkan. Saya mungkin lebih banyak berbicara pada aspek sosiologisnya. Jadi bagaimana pengalaman masyarakat Muslim di dalam memahami Tuhan. Oleh karena itu nanti mungkin ada beberapa kutipan ayat, tetapi sebenarnya kutipan ayat itu lebih menegaskan tentang kepercayaan, tetapi bagaimana kepercayaan itu kemudian dipahami oleh orang Islam. Saya pakai slide, tapi tidak akan saya baca semuanya. Yang saya baca lebih dulu. Kita perlu memahami bahwa ada perbedaan pemahaman di antara kelompok-kelompok Islam. Jadi sama-sama orang Islam yang kelompoknya berbeda akan memandang, memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya kalau di Indonesia itu ada dua organisasi besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah mengapa saya sebut dulu ya, karena saya pengurus Muhammadiyah. Selain itu karena Muhammadiyah lahir lebih dulu.
lahir tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama itu lahir tahun 1926. Mengapa saya Muhammadiyah? Sebenarnya lebih saya sering sebut sebagai takdir sosial. Jadi ayah saya itu mubalig Muhammadiyah yang serius, sehingga sebelum lahir saya sudah Muhammadiyah. Kalau saya lahir di Jombang mungkin saya jadi orang NU, Nahdlatul Ulama. Itu yang saya sebut takdir sosial. Dan di dalam Muhammadiyah dan di dalam NU pun ada perbedaan pandangan. Mungkin saya termasuk orang Muhammadiyah yang kadang-kadang juga disebut menyimpang oleh sebagian besar orang Muhammadiyah. Sehingga pada waktu muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005 itu ada black campaign agar peserta muktamar yang memilih pimpinan tidak memilih saya. Karena saya dianggap sudah keluar dari Islam. Walaupun saya masih diterima sebagai orang Muhammadiyah. Jadi saya ingin membicarakan situasi sosial budaya seperti itu. Untuk karena tujuan kita bagaimana sebenarnya di antara banyak orang Islam yang berbeda itu bisa bersepakat dengan banyak hal sehingga bisa berdamai dan berdialog mungkin fasabil khairat. Jadi berlomba-lomba untuk menciptakan kebaikan. Nah, oleh karena itu di awal ini saya ingin membicarakan tentang maqasid syariah yang sering saya sebut dengan public good. Sesungguhnya tujuan taklif syariah itu kan sebenarnya untuk kebaikan publik. Nah, di dalam pengamatan saya di Indonesia, saya tidak pernah melakukan penelitian di Malaysia, ada kecenderungan orang yang semakin tinggi pengetahuannya tentang syariah itu semakin tidak toleran kepada yang tadi disebutkan oleh Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Jadi semakin tidak toleran. Dan ini juga diperkuat oleh survei IFLS. Dan kemarin saya kira di Jakarta itu ada demo besar-besaran pada bulan November tanggal 4 bulan 11 dan Desember 2012, saya kira itu demo terbesar sepanjang sejarah. Beberapa media menyebut sampai 7 juta kumpul orang di Jakarta. Padahal penduduk Jakarta itu 10 juta. Sehingga itu banyak pihak mengkhawatirkan. Itu gara-gara ada calon gubernur yang dianggap melecehkan Al-Quran. Misalnya, jadi ini ada kecenderungan. Jadi salah satu penjelasan yang bisa diberikan mengapa orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih banyak, yang tinggi tentang syariah tetapi tidak peduli orang lain. Barangkali ada seorang ilmuwan dari Amerika, temannya Profesor Moon M. Siri, Liddell, yang membagi cara pandang Islam itu dengan dua kelompok, yaitu yang scriptural, yang harfiah, bunyi teksnya itu apa, lalu kemudian itu yang dipakai. Tidak ada tafsir apalagi takwil. Nah, yang kedua yang substansialis, yang melihat pesan etik dari taklif syariah itu. Yang itu saya sebut dengan public good. Jadi sebenarnya kan untuk kebaikan publik. Bagaimana hubungan antar orang itu bisa terjamin dan lain sebagainya. Islam itu kan sebenarnya mencita-citakan agar manusia ini hidup aman, sejahtera, makmur, ya. Itu kira-kira pada slide yang pertama. Nah, pada slide yang kedua, saya ingin membacakan salah satu ayat Al-Qasas, ayat
88. Tapi yang ingin saya kutip ini, yang saya beri judul, jadi Kullu Shay'in Halikun Illa Wajhah. Kepercayaan tauhid itu sampai di situ. Jadi semua itu tidak ada gunanya, semuanya itu akan hancur, apa saja kecuali Allah. Nah, mengapa saya kemudian saya beri tambahan judul black hole itu, walaupun saya tidak ahli fisika ya, tapi saya tertarik karena black hole itu adalah satu situasi di mana apa saja yang bersentuhan dengannya lenyap tanpa bekas. Itu menurut saya lebih mencerminkan, walaupun saya bisa dituduh mujassimah ini ya, menyamakan Tuhan dengan, tapi saya maksud sebenarnya apabila kita menempatkan Tuhan sebagai yang maha kuasa, maka tidak bisa kita mengklaim apapun saja, pandangan kita pun itu kemudian menafikan yang lain. Jadi dengan begitu sesungguhnya kalimat tauhid ini menempatkan semua manusia sama dan menjadi tempat kita kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang slide berikutnya saya kira. Jadi ini saya ingin mengajak para hadirin, sekali lagi saya minta maaf kalau bahasa saya mungkin kurang pas diterima sebagaimana maksud saya. Tapi kalau kemudian kita percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, tidak bisa siapapun mengklaim bahwa pendapatnya yang paling benar dan kemudian menafikan yang lain. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus melihat misalnya seperti tadi saya sebutkan, saya itu dianggap sudah kafir. Bahkan mungkin dianggap nanti masuk neraka gitu ya. Ya dituduh begitu saya tidak akan membalas yang lain. Saya percaya kalau Tuhan tidak menghendaki saya masuk neraka, tidak akan saya masuk neraka. Saya percaya betul begitu. Sehingga saya tidak membalas keganasan. Ini mungkin juga kalimat yang saya peroleh di sini ya, yang barangkali tidak pas itu kepada saya, lalu kemudian saya balas dengan keganasan sebaliknya. Mungkin cara seperti itu bisa kita jadikan seperti nasihat Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin tadi. Berikutnya. Ini surat Al-Kahfi 29. Waqulil haqqo mir rabbik. Dan selanjutnya ya. Saya ingin ini anu apa? Kutipannya agak trouble gitu ya. Saya juga minta maaf karena mata saya juga agak sudah berkurang ya. Umur saya sudah 70 tahun. Jadi kalaupun ada keliru-keliru ya dimaafkan, Tuhan saja bisa memberi maaf apabila apalagi kita kan. Yang saya maksud di sini sesungguhnya Waman, saya ingin mengutipkan potongan ayat yang tidak terbaca itu. Waman sa'a fayu'min, waman sa'a fayukfir. Jadi sesungguhnya kita beriman atau tidak itu kan kehendak Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau kita memaksa orang agar sesuai dengan kita, agar orang yang kita tuduh kafir itu kemudian beriman, jangan-jangan kita sedang melawan Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan memang menghendaki dia kafir? Mengapa kita paksa Tuhan untuk gitu? Jadi barangkali kalimat-kalimat seperti ini penting untuk kita jadikan marojik, rujukan, agar kita tawadhu, agar kita kemudian tidak menyombongkan diri. Saya kira ayat berikutnya sama. Ini sayang teknologinya tidak mendukung. Jadi sama surat Al-Baqarah ayat 213 juga seperti itu. Ini tadi Al-Kahfi.
kita sampai kepada yang tadi, manusia itu makhluk historis. Saya ini umurnya 70 tahun, pemahaman saya terhadap Islam masih belum selesai. Nah, bagaimana kita mengukur siapa saya? Di dalam beberapa tuntunan Islam, saya kira bahkan dalam hadis diceritakan juga ada seorang yang sepanjang hidupnya mungkin berbuat maksiat. Hadis ini terkenal ya, walaupun saya tidak hafal juga ya. Kalaupun hafal sudah lupa juga karena sudah mulai pikun, umur 70. Tapi saya ingin ceritakan ini. Ada seorang yang sepanjang hidupnya boleh disebut penuh dengan perbuatan maksiat, bahkan sampai membunuh orang 99 orang. Saya kira hadis ini terkenal ya. Lalu kemudian pada barangkali mungkin umurnya seperti saya 70, jadi hampir mati gitu ya. Kalau usia harapan hidup itu kan menandakan kalau orang mendekati usia batas tertinggi harapan hidup kan hampir mati kan gitu ya. Sehingga umur seperti saya itu tidak boleh kredit bank gitu ya, karena akan mati. Nah, pada saat seperti itu kemudian orang ini merasa dia harus bertobat. Lalu dia mencari tahu apakah memang kalau dia mau tobat itu bisa diterima tobatnya. Dan kalau bisa diterima tobatnya bagaimana caranya. Lalu datang ke satu ulama, barangkali ini bukan ulama Kuala Lumpur ya. Ini ulama Jogja barangkali ya. Tapi dia jujur menceritakan semua kejahatannya, bahkan saking jahatnya dia sudah membunuh 99 orang. Mungkin ulama ini, ya ini bisa salah ya, jujur itu tidak politisi, bukan politisi. Jadi ini fukoha, jadi scriptural tadi, apa yang bunyinya, itu ya disampaikan. Ulama ini lalu menceritakan, kalau melihat umurmu, yang sudah 70 tahun gitu ya. Lalu dosamu yang sedemikian banyak. Kayaknya enggak bisa deh kamu diampuni oleh Allah itu. Wow, di tengah putus asa dia itu. Ya, daripada tanggung-tanggung masuk neraka gitu ya. Lalu dibunuhlah ulama ini, nah, maka genap 100. Tetapi hati kecilnya terus-menerus memberontak untuk tidak mungkin saya mesti mencari untuk ketemu Allah. Lalu dia datang lagi ke satu ulama yang lain, menceritakan juga apa yang dia lakukan, bahkan menceritakan juga ulama yang dia bunuh yang ke-100 itu. Jadi dia jujur sekali lagi ya. Nah, ulama ini mungkin juga, maaf kalau saya sebut politisi, tapi saya ingin melukiskan bahwa dia punya strategi maksud saya ya. Melihat cerita dia, kalau dia jawab dia enggak bisa diberi tobat, akan dibunuh saya. Tetapi untuk menjawab bisa juga enggak cocok dengan hati nuraninya. Jadi saya kira ini juga satu kenyataan sosial yang bisa kita hadapi bersama di masyarakat ya. Lalu kemudian dia jawab, oh bisa kamu diampuni Allah oleh Allah, tapi saya tidak tahu caranya. Coba kamu datang ke teman saya, ditunjukkan di satu tempat, lalu dengan penuh harapan gitu. Nah, oleh karena itu saya pernah nulis di Harian Kompas di Jakarta itu teologi harapan. Jadi Islam itu kan sebenarnya memberi harapan. Ya. Lalu dia datanglah dengan penuh semangat ke ulama itu. Dalam bahasa Jawa, enggak tahu Arabnya apa itu ya, dilalah, kersaning gustialah, dilalah. Jadi pada tengah jalan kemudian, idza jaa ajalum la yastaqdiru sa'atan wa la yastaqdimun. Sampailah takdir hidupnya dan dia meninggal. Malaikat penjaga neraka dan penjaga surga itu berdebat gitu. Yang neraka menganggap ini su'ul khotimah,
yang malaikat Ridwan, oh enggak, ini Husnul Khatimah. Gitu ya. Ya, ini penjelasan saya, tentu hadis itu tidak se vulgar seperti itu ya. Lalu kemudian ini kemudian bersepakat untuk diukur. Dari tempat dia berjalan mencari tobat itu, lalu tempat dia meninggal sampai tempat tujuan. Akhir cerita ternyata dia sudah lewat dari garis tengah. Nah, keputusannya kemudian dia Husnul Khotimah. Nah, cuma ini jangan ditiru. Kalau ditiru kan enggak apa-apa, kita korupsi enggak apa-apa, kita ini pokoknya nanti pada akhir kita tobat dan gitu. Apalagi kemudian mangkola fi akhirihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat syahadat, dia masuk surga. Wah, enggak usah sholat lah, nanti saja di akhir, enggak bisa. Jadi kuncinya seperti itu. Jadi bagaimana kita mengukur seseorang, sehingga kalau menurut saya Tuhan itu melihat transformasi, jadi perubahan orang. Jadi kalau dia, orang itu kemudian sudah bahkan berniat saja, itu kan berniat saja, itu sudah diakui. Jadi ini juga berkaitan dengan upaya kita agar masing-masing perbedaan di dalam masyarakat itu kemudian bisa ditemukan jalan damainya. Saya kebetulan pernah memimpin Senat Universitas Islam Negeri Yogyakarta, saya ketua senatnya. Dosen itu terbelah dalam dua faksi, yang satu Muhammadiyah, yang satu Nahdlatul Ulama. Saya dipilih aklamasi karena Muhammadiyahnya tadi sudah menyimpang, ya. Tapi NU-nya belum. Bagaimana kemudian mendamaikan dua faksi ini yang susah untuk bersekutu, susah untuk bersepakat karena masing-masing saling menyalahkan. Nah, oleh karena itu menurut saya tauhid ini menjadi jalan damai apabila kemudian kita bisa menempatkan bahwa kita berislam itu proses yang tidak pernah selesai. Selesainya itu kalau kita sudah nanti meninggal dunia. Di dalam satu buku yang saya kira populer di saya kira di Kuala Lumpur, di Malaysia juga populer itu ya, yang ditulis oleh Ismail Roji Al-Faruqi, judulnya pendek, Tauhid. Dia lukiskan tiga cara pandang tentang Tuhan. Yang pertama diwakili oleh para filsuf, ya, atau dan juga ilmu kalam, ahli ilmu kalam, dan yang kedua sufi, yang ketiga mungkin masyarakat biasa, yang masing-masing kemudian mempunyai implikasi yang berbeda. Jadi filsuf itu memandang Tuhan menciptakan alam semesta dengan sunnatullah. Jadi lalu alam bergerak sendiri karena hukum-hukum Tuhan berlaku. Sampai-sampai kemudian Tuhan jadi pensiun. Karena hukum alam berjalan sendiri ya. Tuhan menciptakan alam semesta dengan hukumnya. Lalu hukumnya berlaku. Maka Tuhan kan tidak punya peran. Nah, berbeda dengan sufi, para sufi melihat Tuhan itu jadi kalau yang pertama itu Tuhan pensiun setelah mencipta, yang kedua itu Tuhan maha sibuk, mencipta terus. Jadi tangan saya bergerak, ini ciptaan Tuhan. Nah, yang ketiga tidak bisa diduga. Jadi mungkin kita lebih mudah kalau menjadikan tauhid sebagai kalimatun sawa untuk mendamaikan banyak pihak, itu barangkali pandangan yang ketiga. Yang tadi kullu shay'in halikun illa wahdah. Jadi semua itu tidak ada gunanya kecuali Tuhan sendiri. Barangkali itu yang bisa dijadikan jalan untuk menempatkan tauhid sebagai jalan damai.
apabila kita tidak kemudian menafsirkan Tuhan sebagai seringkali karena kita ingin mendekatkan diri pada Tuhan, maka kemudian Tuhan kita lukiskan dengan begitu jelasnya, dengan begitu detailnya. Padahal Laisa Kamislihi Saiun, menjelang demo besar-besaran di Jakarta, saya menulis di harian Kompas, judulnya Bahasa Jawa. Sampai redaksi juga bertanya, itu Pak ini maksudnya apa? Gitu. Karena judulnya Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi saya melihat bahasa Jawa itu lebih melukiskan Laisa Kamislihi Saiun. Tan Keno Kinoyo Ngopo itu kalau di Indonesia kan Tuhan tidak bisa digambarkan seperti apa. Nanti di belakang akan ada slide yang apa resiko dari gambaran Tuhan yang jelas itu. Saya kira yang jadi saya ingin melanjutkan lagi. Ini Ismail Roji Al-Faruqi mengutip pandangan Immanuel Kant yang saya tadi saya sebutkan black hole itu. Ini juga saya kira tadi makhluk historis itu. Jadi Islam seperti sekarang ini misalnya sama-sama orang Islam, sama-sama membaca kitab suci Al-Quran dan membaca hadis Nabi, ya, percaya kepada Quran dan sunnah Rasul itu, antara orang Indonesia dengan orang Malaysia berbeda. Antara orang Nahdlatul Ulama dengan orang Muhammadiyah berbeda. Dan perbedaan itu seringkali kemudian menjadikan saling menerakakan. Jadi saya sering mencontohkan pada teman-teman di Indonesia itu, kalau doa orang Muhammadiyah dan orang NU itu diterima, yang menerakan-nerakakan itu barangkali masuk neraka semua. Maka saya pernah menulis yang di harian di majalah Gatra tahun 2002, karena waktu itu saya diundang salah satu kabupaten di Jawa Tengah untuk mengajak semua orang Islam itu mendukung calon bupati tertentu. Di tengah jalan saya berpikir, bagaimana orang-orang Islam itu bisa bersatu, saling menerakakan. Maka disitulah muncul saya gagasan yang menganggap ini semua calon ahli surga. Nah, gitu. Karena kalau calon ahli surga kan bisa saling bersatu, berteman. Kalau berteman dengan calon ahli neraka kan nanti terganggu peluangnya masuk surga. Nah, maka walaupun karena itu saya dituduh liberal, ya. Karena nanti di surga itu ada kapling NU gitu, ya. Kapling Nahdlatul Ulama, nanti isinya itu kunutan atau tahlilan gitu, ya. Lalu ada kamarnya Muhammadiyah, nanti isinya itu seminar. Karena orang Muhammadiyah tidak suka tahlilan, kan. Tapi ada juga kemudian kamar-kamar yang kalau di Indonesia itu ada menurut seorang sosiolog antropolog Clifford Geertz, itu ada abangan, tapi Islam dia. Ada kamar lagi. Jadi ketika saya tulis di Gatra itu kemudian saya dibully di mana-mana, saya diminta dipecat dari Muhammadiyah misalnya, ya. Tapi ini maksud saya yang saya sebut dengan Islam kultural. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu kan dengan jalan damai. Jadi Islam banyak versi, tapi saya kira mungkin sebagai orang Islam mungkin kita bisa menganggap bahwa Islam sebenarnya sudah masuk pada abad-abad pertama Islam. Dan tidak dengan jalan peperangan. Walaupun ada yang berpendapat bahwa, tapi pembunuhan besar-besaran misalnya ketika kerajaan Islam pertama di Jawa, Raden Patah di Demak itu bukan karena dia mengeksekusi Raja Majapahit, tapi kultural. Nah, karena kultural itu kemudian memang proses perubahannya transformatif, bukan radikal. Saya kira di Malaysia, di kalangan Melayu juga seperti itu. Nah, itu tadi yang saya katakan, bagaimana kemudian kita ngukur Islamnya itu. Pada tingkat mana? Kalau kemudian ukuran yang final,
yang kita pakai, yang seperti fikih itu. Bagaimana kalau kemudian misalnya ada orang yang baru umur 50 tahun belajar sholat, belajar membaca Al-Quran. Kalau saya, karena sejak sebelum lahir sudah Muhammadiyah tadi ya, kalau ruku, iktidal gitu ya tertib saya. Jadi kalau orang tidak biasa sholat kan berdiri beberapa saat untuk tetap istiqomah kan susah itu. Mesti goyang terus itu. Wah, kalau gunung kita tuduh dia sholatnya tidak tumakninah, tidak istiqomah, maka sholatnya batal kan gitu. Nah, bagaimana mengukur orang-orang seperti itu? Jadi maka saya ceritakan berbagai hal tadi untuk agar kita bisa menerima perbedaan orang yang kita anggap itu belum Islam kafah itu, agar kita bisa berdialog dengan mereka dan kemudian mengajak mereka ke jalan yang lebih kafah, bukan kemudian menuduh-nuduh gitu, mengkafir-kafirkan gitu. Ini yang saya maksud dengan Islam kultural. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan kemudian diprotes oleh iblis gitu ya, itu kalau Tuhan mau kan dilibas saja iblis itu. Tapi Tuhan kan tidak. Bahkan kalau kemudian semua orang, semua manusia di dunia ini menjadi Islam seperti orang Malaysia gitu ya, tidak ada lagi orang yang kafir gitu ya, saya kira Quran tidak ada gunanya itu. Selesai. Karena Quran kan berbicara tentang orang kafir, berbicara orang fasik. Jadi sesungguhnya kalau kemudian kita memaksa orang agar berpendapat dan berperilaku seperti kita, menurut saya ada baiknya kita baca ulang Al-Quran ya. Bukankah itu berarti memaksa Tuhan untuk menakdirkan sesuai dengan kehendak kita? Bukankah itu kemudian Al-Quran tidak berguna lagi? Karena Al-Quran selalu berbicara tentang juga orang-orang yang kafir. Ini tadi saya kira tidak ada bahasa identik. Jadi Tuhan itu kayak apa? Jadi bahkan ini saya minta maaf kalau kata-kata saya barangkali tidak pas ya. Jadi laisa kamislihi syai'un itu, sekali lagi saya minta maaf karena saya ingin melukiskan bahwa tidak bisa kita melukiskan Tuhan seperti apa. Oleh karena Tuhan maha gaib itu Tuhan maha tidak jelas. Ini yang saya katakan, saya minta maaf itu ya. Kan tidak bisa kita menjelaskan Tuhan kayak apa. Apabila yang kita anggap jelas itu kemudian yang lain dipaksa untuk menyetujui apa yang kita katakan. Laisa kamislihi syai'un, tan kenokinnya, tidak bisa. Tidak ada bahasa yang identik yang bisa kita pakai. Saya kira ini tadi sudah ya. Nah ini, saya ingin mengutipkan supaya agak ilmiah nanti Pak Munim yang bisa jelaskan itu ya. Ada buku yang saya kira juga populer di Indonesia dan barangkali di Malaysia yang The Tao of Islam. Di dalamnya ada uraian, jadi kalau Tuhan dipahami sebagai dia dalam dirinya sendiri, mengesandingkan kosmos segala selain Tuhan, dari sini hampir semua pemikir Muslim melihat Tuhan dalam dirinya sendiri, esensi zat Tuhan tak bisa diketahui, tak bisa dipahami, tak bersebandingan, tanzih dengan apapun. Tiap penegasan ini yang saya kira perlu kita pahami. Tiap penegasan keasian Allah atau Tauhid termin dualitas. Jadi kalau kita menegaskan tadi bahwa Tuhan seperti ini gitu ya, itu berarti kita mengakui dualitas. Karena kita yang berbicara, kita yang bicara tentang Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Sebagaimana dikatakan seorang sufi bernama Hambali, Khaza Abdullah Ansari, tak seorang pun mengisahkan zat Maha Esa, semua penegasan berarti mengingkarinya.
Tauhid dalam arti pelukisannya hanyalah pinjaman. Tak diterima oleh Zat Maha Esa. Tauhid atas dirinya adalah tauhidnya. Nah, ini yang terakhirnya. Orang yang melukiskannya sungguh telah sesat. Saya kira ini perlu dicermati. Jadi apabila kita kemudian menganggap tafsir kita, gambaran kita tentang Tuhan itu tidak bisa lagi dibantah, maka kita berarti sesat menurut Sufi ini. Ini yang tadi saya sebut, tulisan saya di Harian Kompas itu. Kenyataan Tuhan tidak bisa dikenal dan diketahui berasal dari penegasan dasar Tauhid. Saya kira hampir selesai ini ya. Hampir. Tak ada yang hakiki selain Zat Maha Hakiki. Tuhan mutlak tak terbatas, benar-benar Zat Maha Hakiki. Kosmos dan segala isinya relatif. Relatif, sifat hakikinya relatif. Realitas ilahi jauh di luar pemahaman makhluk. Zat Maha Mutlak, Maha Mutlak tidak bisa dicakup yang relatif. Kita tidak bisa kenal dan tahu Tuhan dalam dirinya sendiri, tetapi hanya sejauh Tuhan mengungkapkan dirinya melalui kosmos. Perumusan yang eksak yang tadi saya gambarkan berarti menegasikan semua rumusan yang lain. Saya akan akhiri ini. Bagaimana kemudian kita mengukur karena waktunya? Di Indonesia, masih 3 menit. Di Indonesia itu ada sebuah kitab bahasa Jawa yang terbit pada tahun 1825. Memang dari judulnya itu agak mirip sastra Melayu, tapi isinya menurut saya sangat berbeda. Dan judulnya itu Serat Bayan Budiman. Nah, Bayan Budiman itu sastra terkenal di Melayu ya. Itu ada yang sering saya kutip di buku-buku saya. Ada percakapan Khidir dan Musa yang barangkali ini ya mungkin penting dicerna ya. Khidir itu bertanya kepada Musa, "Musa, tolong tunjukkan kepadaku amalan manusia yang nanti direspon langsung oleh Allah dan dibalas oleh langsung oleh Allah." Mungkin sama dengan kita kalau ditanya begitu, lalu Musa menjawab, "Ya, kalau orang sholat rajin ya, lalu puasa pada bulan puasa dengan rukun syaratnya, naik haji, bayar zakat, seperti rukun Islam yang 5 itu ya." Tetapi dijawab oleh Khidir, "Bukan itu, kalau itu sudah manusia biasa. Itu bukan manusia istimewa. Dalam bahasa Jawa itu wis wajibing menungso. Jadi itu sudah kewajiban manusia yang biasa, yang normal." Nah, lalu ditanya dia, namanya Musa kan mesti kalah dengan Nabi Khidir kan. Lalu dia tanya, "Lalu tolong tunjukkan kepadaku, hai Khidir." Lalu Khidir menasihati para Musa bahwa orang yang istimewa di hadapan Tuhan itu bukan hanya sekedar memenuhi rukun 5 Islam itu ya, tetapi tadi yaitu orang yang bisa membebaskan manusia dari penderitaan, lalu bisa membebaskan manusia dari kelaparan, dan bisa membebaskan manusia dari ketelanjangan karena kemiskinannya. Jadi saya kira oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya menulis tauhid itu etika humanis. Jadi semakin tinggi tauhid sebenarnya semakin orang peduli pada sesamanya. Tidak peduli sesamanya yang dipeduli itu kafir atau tidak. Di dalam pengalaman Muhammadiyah itu ada namanya asas PKU. Ya sekali lagi karena Muhammadiyah saya ya. Jadi asas PKU itu ditulis oleh Kiai Dahlan pada tahun
20-an. Jadi Muhammadiyah bekerja untuk menolong anak yatim, mendirikan sekolah, itu bukan dengan maksud agar yang tidak Islam berubah jadi Islam, agar yang Islam bukan Muhammadiyah jadi Muhammadiyah, bukan, sama sekali bukan. Semua dilakukan itu atas demi kemanusiaan, atas nama ajaran Islam. Sudah tinggal 1 menit. Nah, saya kira saya akan akhiri ini dengan kritik Tuhan terhadap orang yang rajin sholat di dalam surat Al-Maun. Saya kira apa semua itu, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika ladzi yad'ul yatim, fala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin. Fa wailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun, karena ria, pamer, ya. Wa yamnaun al-maun, nah, karena tidak suka dia menolong orang-orang yang menderita. Bapak, ibu-ibu dan saudara yang berbahagia, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih, mudah-mudahan kita menjadi umat tauhid yang nanti berjumpa kita di Yaumul Mahsyar di alam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.